Okay guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Nafkobra. Okay, jadi hari ni aku nak cuba produk daripada Samyang, iaitu spicy flavor Samyang ramen. Okay, yang ni aku percaya dia memang nampak pedas gila. Dan yang ini dia bukan dry noodle ataupun bukan bergoreng. Yang ni ialah sup. Dan aku nak cuba rasa dia punya broth sup ni sepedas mana. Ha. Jadi jomlah kita cuba eh. Untuk yang ni, Samyang ni, packaging dia lain daripada yang buldak punya. Yang ni spicy ramen punya. So, kalau kita tengok dekat sini, made in Korea. Dan ada hal yang daripada Korea lah. Okay. Jadi, tunggu apa lagi? Jom kita cuba. Okay, jadi aku dah siap masak. Yang ni lah nama dia Samyang Spicy Flavor Ramen. Aku nak gandingkan hari ni nak makan dengan steamboat. Which is dekat sini ada yang ni filament crab, prawn, ada fish ball ataupun crab ball, ada prawn ball dan ada telur puyuh. Jadi hari ni kita akan rasa macam mana pedas ke tak ramen ni. Dan aku akan gabungkan dengan steamboat ni ke dalam ni. Okay, so jom kita makan. Okay, sebelum tu, inilah dia perencah yang digunakan sebagai sebagai bahan perasa untuk sup ni. Jadi inilah perencah dia yang pedas tu. Dan yang ni dia punya sayuran lah. Okay, so jom kita makan. Aku nak try dulu dia punya kuah ni. Nampak macam merah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, memang pedas. Oh, dia sebiji rasa macam Samyang yang dry noodle tu. Tapi yang dia versi kuah. Tapi rasa dia memang sama. Dan yes, memang pedas. Memang pedas. Bagi aku, sedap dia. Kita try masukkan ketam ni. Aku nak masukkan ke semua jenis fishball dan seafood ni dalam ni untuk bagi disebati dengan kuah ni. Sedap bagi aku. Bagi aku pedas je, tapi still enjoy lah. Dia bukanlah pedas yang pedas yang korang tak boleh nak makan dan terseksa. Aku rasa ada yang lagi pedas daripada ni. Yes, aku rasa dia punya level kepedasan ni rasa macam mami slurp. Ambil slurp extra pedas tu yang terbaru. Rasa lebih kurang macam tu lah rasa dia. So far macam okay lah kan. Eh?
Okey. Aku rasa memang makin lama dia makin pedas. Mula-mula tadi je macam aku okey je dengan kepedasan. Tapi hidung aku ni tak boleh tipu. Dia dah meleleh lah ingus dia. Sorry lah, aku terpaksa buka aircon. Sebab aku dah panas sangat. Okey. Jom. Aku rasa dia pedas sebab aku makan 3 bungkus. So kesemua perencah tu dah banyak sangat dalam ni. Permulaan dia okey, lama-lama dia macam dah. Dari segi flavor, yes, sedap, pedas. Dari segi seksa pun, yes, terbaik. Dia punya broth soup ni memang sedap. Memang pedas. Memang pedas. Pedas. Aku makan dengan sudu lagi, cepatlah habis. Oh, sedas. Pedas. Satu suap lagi untuk aku habiskan spicy flavor ramen ni. Okey, jadi aku dah habiskan untuk spicy flavour ramen brand daripada Samyang ni, dan aku rasa di permulaan dia memang tak pedas sangat, dan pedas kepedasan tu level dia naik sikit demi sikit sehingga di penghujung dia hingus aku ni memang tak berhenti keluar lah. Walau bagaimana cara sekalipun, aku suggest korang untuk cubalah sebab dia punya rasa sup ni memang sedap lah. Memang kenalah dengan tekak kita, even kita orang Malaysia. Okay, kena beli tau, cuba. Okay, so itu saja video aku untuk kali ini, episod spicy flavour ramen. Jadi kalau korang ada sebarang cerangan atau idea untuk suggest aku makan apa lagi ataupun buat vlog tentang apa lagi, boleh dropkan komen di bawah. Teruskan support karya aku dalam dunia YouTube ni.
untuk aku lebih bersemangat. Jangan lupa untuk klik button like, subscribe, share di YouTube channel Anak Kobra. Okay, thanks for keep supporting me guys. Bye bye. Assalamualaikum.